sepak dan komputer. Jadi WG satu kecamatan itu 4 unit. 4 unit ya Pak ya. Di RAP itu sudah tertera bahwa pengadaan komputer 4 unit itu satu unitnya sewanya Rp350.000. Ternyata setelah ini didistribusikan oleh rekanan kecamatan, ya, kondisi komputernya ini, PC-nya ini semuanya rusak, gitu ya. Blank, surprise, error lah, nggak bisa dipakai. Setelah itu kami sebagai Panwascam ini merasa dirugikan dengan pengadaan yang seperti ini. Apalagi ini adalah uang-uang negara yang dipergunakan untuk menyupport kesetariaan kami di Panwascam, tapi kondisinya nggak layak pakai. Dengan kondisi tersebut, kami sebagai Panwascam ini mengembalikan barang-barang ini, Pak. Tidak hanya hari ini saja kami kembalikan. Kemarin juga sudah kami kembalikan. Kenapa? Karena memang barangnya nggak bisa dipakai. Kemudian tanggal 12 Juli, terkait dengan masalah ini, kami melakukan negosiasi. Negosiasi, rapat koordinasi di sini tempatnya, ya kan? Itu menghasilkan beberapa poin. Sebelum menghasilkan beberapa poin, kami sudah difasilitasi oleh bapak-bapak yang terhormat, bapak komisioner. Tiga komisioner sudah memfasilitasi kami. Kami tiga orang yang mewakili, saya Sugianto, Bapak Muhammad Khairul Arifin dari Bungge, dan Bapak Irfan dari Purworejo. Foto-fotonya ada di kami, bukti-buktinya ada di kami, surat itu naik berunding di atas, menghasilkan beberapa kesepakatan, menghasilkan beberapa penawaran ke kami. Satu, bahwa pihak kepala sekretariat, dalam hal ini pihak penyedia jasa, sebenarnya kami sudah nggak ada urusan dengan penyedia jasa, Pak. Kami urusannya dengan kepala sekretariat. Kenapa kami nggak ada urusan dengan penyedia jasa? Kontrak kerja pun kontraknya itu juga sudah bermasalah. Jelas, ya. Dalam akad-akadan kontrak tidak ada perwakilan dari Panwascam yang mewakili, ya kan? Ya. Speknya. Pihak lagi. Kami sudah menyerah, kami sudah terima dengan 230 kali 1 kali 4 kali 3. Iya kan? Iya kan Pak? Iya, iya. Tiga itu Januari, Februari, Maret harus dikembalikan, tidak apa-apa meskipun 230. Tapi hingga sekarang tidak ada niat atau tidak ada kemauan menyikapi hal itu untuk segera dikembalikan kepada kami. Jadi intinya di situ. Alat kami sendiri, printer kami beli sendiri, bahkan teman-teman ada yang sewa dan sebagainya, memanfaatkan biaya operasional yang diberikan kepada Panwascam untuk sewa pengadaan printer. Jadi seperti itu. Untuk jumlah dan anggarannya berapa, Pak? Ini Rp350.000. Jumlah? Apanya? Nilainya berapa? Kalau kalikan aja sekarang Rp350.000 kali 4 kali 18. Ini 9. Apanya? Sebagai penyedia jasa ini kan di Kecamatan Jatiluhur. CP. Setelah ditelusuri oleh teman-teman, ternyata tidak ketemu alamat tersebut. Ini seperti itu. CV Patmanaba yang pemiliknya adalah Muhammad Sahuri, Jalan Raden Wijaya RT 4 RW 5 Desa Sumengko, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Itu satu yang kedua. Kami berharap sih kita dari yang bersangkutan itu ada kemauan, ada inisiatif, ada kembali menyelesaikan permasalahan ini. Tapi bagi kami ini sudah terlalu lama. Kami diombang-ombingkan dengan hal seperti ini. Pak, setelah pengembalian alat ini kan berarti kan sudah bisa bekerja, kan? Gimana? Saya masih bisa bekerja, Pak, karena saya punya laptop sendiri. Entah bagaimana caranya Panwascam kami, karena sudah merupakan kewajiban kami, tanggung jawab kami sebagai Panwascam. Kami berupaya sendiri agar tugas-tugas kami terkait dengan kesehatan, pembuatan laporan-laporan tidak terkendala. Dan terkait dengan komputer ini, Pak, dan kecamatan supaya benar tidak bisa digunakan karena rusak itu. Tapi sejak awal diterima sudah nggak bisa digunakan. Sudah nggak bisa. Kita tahunya 2 hari ya. 2 hari setelah pemakaian, data banyak yang kumpul, itu blank, langsung mati. Nah, kita ini Pentium berapa? Pentium berapa? Dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, Pak. Katanya itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bisa berlaku mundur, katanya. Sehingga kami tidak bisa memenuhi keinginan bapak-bapak
Bapak-bapak sekalian.